Ah, makanan ini pinjang begini? Hah? Serius ini makanan? Ih, pakai scoop ini. Ini ompe sendal ini kotor. Serius ini makanan? Hah? Oke. Ya kalau ini tidak jorok lah ya. Kalau ini tidak jorok, ini masih biasa-biasa ini. Ini selayaknya di Indonesia juga begini ya. Oke. Om, itu kan Om tempat Om injang kaki ya, Om. Tempat Om berpijak. Dan bawangnya ada di situ, Om. Aduh, Om. Om kok cuma pakai tangan kok itu, Om? Nggak ada sendok atau apa, Om? Bukan main dong, saudara-saudara. Udu, Om pe tangan memang. Ita lem-lem dong, Ih, Om ramas begitu, coba ulang. Om ramas, Ramas Om, memang itu Om habis bagaro pantas tuh. Kok Om su pegang tuh makanan ke Om me. Oh, memang jadi daging di dalam. Ini. Om, jangan pakai sendok tuh Om. Mari Devi makanan dapat lihat sedap-sedap dong, Mar. Kok Devi penyajian pakai tangan begini rupa. Ide memang memang mah gengs mah boy coba kau dilihat kau ide memang om rupa dah cuci tangan kau tu air cuci tangan tu orang minum memang ini apa lagi pakai kotakang salah oke ini masih wajar lah ya ikan dia ambil dp bumbu pakai tangan masih wajar masih wajar boleh tidak mengapa dong mar om rupa aduh om taruh ke om petangang di situ aduh coba kamu lihat mana om ini om taruh petangang di situ memang caparere caparuni memang om apa ini kentang kah itu kentang ini atau apa ini Oke, tambah rica dan Om ramas saudara-saudara memang vitamin B A B C D sepeset memang so di dalam memang nikmat tenan memang uduh kasiannya ndak ada apa soka sondo sadap sekali memang itu Om memang sadap sekali sehat memang uninya cacingan Kok? Itu mau makan? Memang sehat. Sehat saudara-saudara. Aduh, Om Itang. Kok caparungi sekali no. Aduh, Om Ramas memang melang supak ramas pak. Aduh. Memang. Aduh. Yang di CC dah menunggu lagi memang. Coba ku campur semua rasa ini So om so pegang tuh lo yang satu om pegang tuh tanpa satu memang ya ini dia kue kepenguninya nak kasih bersih suka ini dia ini lupa caparuni sekali dan ini Uduh memang om ambil om pe jempol om pe telunjuk ya om ambil ya nikmat nyanda ada leper guys tidak ada leper mah gengs mah boy Uduh memang bercampur jadi satu ya. Suta buang-buang di pinggir-pinggir di calana sana suta buang. Aduh. Aduh om. Idih congo ni liar rompe pasar mah gengs mah boy. Ide. Kapa kau su model begini dang? Itu ikan-ikan sudah dibawa-bawa ini semua ini bagaimana ini?
Ini susah parodi sekali ini. Aduh, memang dia ada kasih bersih, rupanya ada kasih bersih. Serius ini? India ini? Caparuni sekali yang ini. Ini udah pada peliharaan di sampah sampah di sini. Kasih bersih ke angka ke dulu atau apa? Kok nih kanan ini satu ini bagi apa dia berdoa? Waduh, tante kupas sungunin tangan nih. Tante colo-colo kong tante apa tuh tante ada kupas? Serius ini? Kalau supaya di pasar semua dulu bagiin, kok bagaimana tuh orang mau memuasa sendiri? Baru dong pecara makang jom agen semua boy ngunili ye. Dong kupu satu kali kono ramas, dong ramas, diremas rem, ini. Cara makan begini, ini. Kong? Hah? Kong? Makan satu kali begitu? Aduh, memang cara makan yang higienis, saudara-saudara. Coba kau ngeliat di kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul jadi bakso anjing. Memang gitu mau bicara makan? Kacili coba ngeliat. Aduh, basah sekali dia masuk ke mulu. dia ramas-ramas memang ya. Suruh dia suah akang sedap. Udah tambah kuah untuk kuah dia campur satu kali semua. Kau memang baku campur memang ya. Dia tai-tai idon tai-tai talinga dia super nakore. Ide dia ramas ya. Udah semua itu bagaimana ini? Dia kasih-kasih bulat, dia putar-putar. Kong? Bodoh memang. Mana pelias ada aku ada bicara makan lo. Rupa banyak maksudnya mulu eh. Cara pembuatannya diinjak-injak saudara-saudara. Lihatlah. Dipadatkan adonannya sangat nikmat saudara-saudara. Memang. Higienis bergizi tinggi madu. Madu memang. Madu. Ini aduh memang. Ini baru bilang. Dorong hobi sekali pakai tangan. Nyanda pernah. Nyanda pernah dorong mau pakai sondo. Ini makanan ini. Ini makanan kok ngoni pakai selop. Dah masuk. Pakai sendal anjing. Ya sekarang makin semua orang beralih ke Filipina ya, Filipin ya, mageng semua itu orang beralih ke Filipina. Yang katanya mereka makan makanan itu yang sudah jadi sampah ya. Sisa-sisa makanan di restoran, sisa-sisa makanan di McD, di KFC, yang sobuol di tanpa sampah, yang sotaruh di tanpa penampungan sampah, kondorang kumpul satu kali, kondorang memasak ulang memang. Dorang masak lagi. Ya, saudara-saudara makanannya, mari kita lihat mageng semua boy. Memang sih sudah setengah mati Onilia. Gengs, my boy. Tapi memang hidup di sana susah sih, tapi ini sampah no orang makan. Nih, sisa-sisa KFC semua unilie ije. Dede. India itu masih belum apa-apa deng ini. India masih belum apa-apa deng ini. Ini om ambil semua memang itu semua bau-bau udang anjing semakang. Aduh, sembaling makanan anjing. Hotdog. Ini dua orang masak ulang mah geng semua boy.
Duh, ambil semua tuh bahan-bahan makanan kumat, tapi dorang racik ulang. Itu sisa-sisa daging-daging tadi KFC, McD di rumah-rumah makan dorang kumpulkan, dorang memasak ulang memang. Ah! Muni liyai, lagi sebab dorang ambil ulang semua tuh makanan sisa. Aduh, India memang suca paruni ini jauh kalah India. Aduh. Tapi tidak ada yang cacingan di sana, tidak ada yang sakit di sana semua. Aduh, memang sadis. Itu ya makanan sisa ya, dong kumpul ya. Bayangkan, aduh. Terus dorang masak lagi, tapi dorang cuci ulang lagi yang semua boy. Dorang masak ulang. Tapi biarlah itu sudah jadi sampah dan dorang rebus ulang. Dorang racik ulang pakai bawang putih. Kita lihat kalau susah-susah sekali kita makan, salah-salah keadaan mereka tuh. Ini memang tidak, aduh gimana mau jelaskan deh. Ih, ada bayangkan DP tempat asal makanannya itu tadi dan ditampai yang memang caparuni sekali dah. Ada kentang-kentang nasi semua baku campur. Ada tikus ini. Tikus di situ. Aduh. Semua ku campur. Kasian. Pasti di situ ada tikus, tidak mungkin tidak ada. Orang kumpul-kumpul semua pokoknya. Bosingku. Aku nantak bandan. Okay na rin po kahit paano nakaka resolve sa mga pangangailangan ko sa bahay. Panggaso sa bahay. Makabili man lang ng bigas, ulam. Aduh! Cooking. Dora masak lagi. Aku nang palengke, bibili pa ako ng ano ng mga panahong. Yung paki bawang putih. Tulad ng mga bawang. Bawang Bombay. Norberto restaurant. Oh, ini restoran. Pilihan ko siya. Yung tinatanggal ko yung mga before I cook it, I remove any bone. Sebelum dia masak, dia kasih keluar semua tulang-tulang to make sure that only the meat goes into the actual food. Untuk memastikan bahwa memang dorang cuma makan daging di makanan itu. Jadi tulang-tulang dia kasih pisah semua dulu. Aduh, itu ompe kuku lek gua. Tapi memang bagaimana dorang pe hidup memang ide. Kasih nugas ya. Kahugas ko, kumukulo na yung aking sarsa doon. Abis dia cuci, dia taruh saus. Baru dia capur semua. Isang mangkok ng ganyan, 20 sen? Dijual? Lah, bisa dijadikan uang loh. Eating. Ya kalau semua model begini nyana bukan tara, dan kalau itu dari tempat sampah mar kalau karena kita tahu. Ayalah, tapi tidak boleh sedap memang no. Masarap. Oh, DP istilah, DP nama itu pek-pek, DP nama pek-pek kalau makan yang hasil dari sampah DP istilah pek-pek. Aiy, memang DP kompleks begini kita mau bagaimana dah memang keadaan aduh. Ya memang.